Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua pemirsa YouTube dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi tutorial masih tentang Android Simulator BlueStacks. Ya, trik kali ini adalah bagaimana cara kita mengimport file APK dari Windows atau komputer ke Android Simulator BlueStacks tersebut. Oke, bagi sobat yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe dulu dan silakan like video ini. Karena subscribe dan like itu gratis. Jadi yang pasti sobat sudah punya file APK-nya dulu ya sobat, dan sudah komputer atau laptop sobat sudah terinstall BlueStacks Android emulatornya ya. Kita mulai saja. Ya, ini sudah tampil tampilan dari BlueStacks Android Simulator. Kemudian kita pilih di menu di bawah tengah ini adalah kita klik More Apps ya. Terus kita pilih Media Manager ya sobat, dengan memilih klik Media Manager. Jadi ini adalah file apa namanya, file ataupun file APK ataupun file yang lainnya masih kosong karena baru saya install ya. Jadi ini baik import file APK ataupun import file yang lain sama saja caranya. Ya, ini kita dengan di Media Manager ini kita memilih atau mengklik import from Windows ya, import from Windows. Oke, kita klik import from Windows. Kemudian kita cari file apa yang akan mau kita import. Oke, kita pilih saja, saya mau menginstall KenMaster ya, mau import file APK KenMaster. Ini APK, kita cari yang KenMaster. Nah, ini ya. Kita tunggu ya sobat. Ya, lagi proses, bentar lagi akan pindah ke apa namanya, ke BlueStacks. Dan oke, sip, sekarang file khususnya file APK ini sudah ada di BlueStacks Android Simulator ya sobat. Sekarang saya mau menginstalnya. Kita lihat dulu di halaman home atau depan, tidak ada aplikasi kecuali Play Store ya. Dan ini mah akan saya hapus saja.
Ya, sobat. Ini sudah kita apa namanya? Aplikasi KenMaster kita sudah terinstall di apa namanya? Di BlueStacks kita ya, sobat. Ya, tadi sudah lihat kan? Nah, ini. Ya, ini sama seperti KenMaster pada smartphone Android ya, sobat. Oke, selamat mencoba dan semoga video saya ini bisa bermanfaat ya bagi teman semuanya. Jangan lupa saya mengingatkan bagi yang belum like dan subscribe, silakan subscribe channel saya ini dan like videonya. Tak lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng supaya setiap ada video-video baru yang lebih menarik lainnya akan ada pemberitahuan ke sobat ya. Oke, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.